Hai, kali ini gue mau mainin game Mad Max. Ini game berat banget, kayaknya. Mad Max itu sebenarnya udah game lama sebenarnya. Ya nggak sebarat game zaman sekarang sih. Yaudah kita coba dulu ya, resume game, kita lanjutin gamenya, oke? Okay? Loading. Two thousand years later. Astagfirullahaladzim. Gila keren, grafiknya keren. Kok gini? Ini berapa FPS sih? 10. 10, man. Kita atur game-nya. Settingnya kita atur, oke? Okay? Klik escape. Matiin. Apply. FPS meningkat. Yeah. Masih aja slow motion. Dapatnya 18 FPS. Gue penasaran sih spek dari game ini kayak gimana sih? Penasaran. Gue mau lihat dulu sebentar. Sudah di sini, kita cari Mad Max. Ini dia. Ya. Cukup umur, santai. Mana spesifikasinya? Oh, ini dia. GTX 760. Gue mau ngedit seadanya. Sumpah, gue mau ngedit seadanya deh. Buka Premiere dulu. Premiere. Adobe Premiere. Oke, okay, one second. Gorengan bisa nih. Awet. Two thousand years later. Lag juga. Aduh, ribet banget dah. Gue mau coba cari Asus ROG di internet, mau lihat speknya. Asus ROG GX502 GW Glacier Blue. Kita lihat. Pakai Windows 10. Prosesornya Intel Core i7 generasi 9. VGA-nya pakai RTX 2070. RAM-nya 32 GB. Kapasitasnya 1 TB. 240 Hz. Jadi Asus ROG ini yang dibutuhkan para editor.